Sop saya sudah matang, habis tinggal hidangkan saja ya. Sop tomat ayam kentang wortel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat siang. Selamat datang di channel Dita ya. Mudah-mudahan teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Hari ini saya mau ngasih resep masak sup tomat ayam ya. Ini bahan-bahannya ya, udah tak cuci bersih, tak potong seperti ini. Ini tomatnya ya. Ini tomatnya 5 biji ya, biar enak. Terus ini kentang 1 biji. Terus wortel 1 biji ya, sudah tak potong seperti ini wortelnya ya. Potong kecil-kecil supaya apa itu ngeresap nanti rasanya ya. Terus ada lagi ayam. Nih, ayam yang satu apa itu? Ayam yang daging itu ya, satu apa? Satu lembar ya, yang udah tak buang kulitnya. Nah, satu lembar tapi tak potong sedikit ya, soalnya kebanyakan ya. Nih, tak potong kecil lalu tak cincang sebentar. Nah, sekarang airnya kan udah mendidih. Nih, airnya udah mendidih kan. Kita masukkan semua ya. Ini nanti saya masak sampai 1 jam ya. Bumbunya simpel aja, nanti kasih bumbu kesukaan mbahku ya. Bumbunya ini aja nanti. Nah, tepung ayam ya. Nggak ada yang lain lagi selain ini. Terus tambah garam sedikit ya, supaya rasanya agak sedap. Ini nanti dimasak selama 1 jam. Pasti enak.